Purwakarta, Purwakarta, ini kota Bogor, ini kota Tasikmalaya, Tasikmalaya, ini kota mana ini? Tasikmalaya, wih, Kabupaten Bogor. Terima kasih kepada saya sampaikan. Di sini kita lihat ada Kabupaten Pangandaran, pimpinan Kota Cimahi, yang terus mendorong Kota Cimahi agama Islam secara baik. Kita lihat di sini ada Kabupaten Tasikmalaya. Sebagaimana tadi sampaikan oleh Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Garut membantu kepada Kabupaten Garut khususnya ini ya, bagaimana disampaikan oleh Ketua MK 2 TT tadi. Sekarang Kuningan, pemerintahan Kamri dan Kamri dan Kabupaten Kuningan telah menyusun naskah akademik. Kabupaten Karawang dan sekarang sedang Kabupaten Karawang bagus rencana yang menyangkut yang terakhir di sini ada Kabupaten tuan rumah ini Kabupaten Indramayu tuan rumah sehingga apabila membantu tidak terkendala ini banyak Pak Polisi. Nanti akan saya sampaikan kepada peserta-peserta lain dalam acara pekan olahraga dan seni antar dunia kelima tiga peminjam barat tahun 18. Insya Allah dalam keadaan selamat serta salam kita hasilkan kepada junjungan alam Habib dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, insya Allah pengikutnya sampai zaman. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua MKD Banjar Provinsi Jawa Barat Kang Baban juga Pak Kandil sebenar juga Depok. Oleh Pak Wakil Bupati yang pertama Kabupaten Bandung. Kami Kabupaten Bandung. Ucapkan terima kasih Kabupaten Bandung teu aya sasaha. Rasa bangga Bapak Gubernur. Eta di telepon geuningan. Panaseun. Bapak Muhammad Hasan Kamil dan juga Wakil Gubernur Jawa Barat. Kepada seluruh insan. Guru dan siswa-siswi Madrasah Diniyah. Tahan. Terima kasih kesehatan kalian. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian acara pembukaan Ponsel yang terima tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2018 di Kabupaten Indramayu telah selesai. Terima kasih atas kalian hadirin. Selamat berjuang dan kami akhiri dengan Taufiq Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.